kekuatan sebenarnya dia ada power. So jadi dan tajam, susah untuk saya ambil. Ha. Kecuali memang betul-betul yang defend bagus lah. Ha, itu. Kita tahu hari hantu selalu jadi punya badi. Eh? So, apa masalah bila you berdepan dengan hari hantu? Time sebelum dia naik tu okey lagi lah, sambil dapat kalahkan dia kan. Itu waktu waktu dia junior-junior tu memang pernah main dengan dia lah 2-3 kali, memang dia serang menang saya. Tapi bila dia dah meningkat matang main dia kan, dia punya attacking dia lah, dia punya smashing, jumping smash. Walaupun shuttle tu dekat baseline, tak baseline, dia tetap smash. Dia tetap smash kan. So jadi saya punya main banyak lebih pada rally, stroke play. So jadi saya tak dapat retak permainan saya kan. So saya nak main rally, dia potong smash kan. So jadi dia punya, saya punya rhythm lari lah kat situ. Satu lagi sebab saya punya defense tak berapa bagus. Bukan kata tak ada defense, tetapi daripada segi kekuatan smash dia kan, kekuatan smash dia ada power. So jadi dan tajam, susah untuk saya ambil. Kecuali memang betul-betul yang defense bagus lah. Itu senang nak counter dia. Tapi kalau setakat defense biasa-biasa, memang kebanyakan memang bocor lah. Itu yang masalah besar dekat game saya lah. Tapi you ada satu kepuasan lah, you tewaskan dia untuk menang gangsa Olimpik. So apa rasa you masa tu sebelum you langkah ke court, bila you kena jumpa dia? Memang waktu preparation untuk Olimpik kan, memang saya target untuk yang paling tinggi sebelum tu. Sebelum tu saya target untuk kalahkan Joko. Joko sebenarnya tu masa tu world number one dan favourite untuk menang Olimpik tu. So waktu tu Hairan tu dia punya form dah tak ada top lah kan. Tapi masih bagus lagi. So bila bila yang apa merebut pingat gangsa tu, pada waktu tu memang saya pun sedikit sebanyak ada rasa confident, sebab sebelum tu saya dah kalahkan dia. Pernah kalahkan dia sekali, sedikit sebanyak ada confident lah kat situ. Bukannya sebelum tu kalah je. Saya ada pernah menang sekali saya rasa. So jadi at least itu bagi saya lebih keyakinan lah untuk berdepan dengan dia. Walaupun bukan senang nak kalahkan dia. Itu sebab nak tak nak kita kena stay positif lah, kena fikir positif. Macam mana nak kalahkan dia, macam mana tak nak bagi dia bola smash banyak, bola banyak turun gitu. So memang kena study dia punya game lah. Study dia punya game dan macam mana nak bagi lebih banyak rally, kurangkan dia punya attacking tu. So dekat situ alhamdulillah lah, walaupun first set saya kalah dan second set saya pun ketinggalan, tapi nak tak nak saya memang dah berazam untuk nak dapatkan pingat gangsa tu. So nak tak nak saya memang still fight sampai second set tu alhamdulillah boleh menang. Dan bila masuk set ketiga tu memang keyakinan tu lebih lagi lah, sebab walaupun dah ketinggalan saya boleh menang yang second set tu. Jadi bila set ketiga tu dapat lebih keyakinan lagi lah untuk kalahkan dia. Dan saya tengok dia punya semangat tu dah menurun bila waktu set ketiga tu. You pernah main dengan Suking sekali ya? Saya tak pernah lagi. Tak pernah kan? Saya tak pernah. Double pun tak pernah. Double tak pernah. Kalau kata smash, compare smashing Arianto dengan Tan Boon Hiong yang pegang rekod apa smash itu, siapa lebih kencang? Saya rasa Arianto dia lebih kuat dan lebih tajam. Tajam ke? Kuat dan tajam. Sebab dia sentiasa jumping smash. Macam tu.
Dia bukan kata smash biasa je. Dia kalau bola tinggi dia jumping smash. Jump smash. Ada tak pemain-pemain sekarang yang ada macam style dia? Tak ada. Memang dia special one lah. Dia memang special je. Sebab dia training, saya dengar dia training kebanyakannya smash tap. Jumping smash masuk depan tap. Jumping smash masuk depan tap. Dia punya apa? Isinya lah kat situ lah. Kekuatannya. So bila orang dapat jawab smash dia, dia susah. Memang susah. Memang dia pening lah. Memang kalau susah. Lepas tu orang kalau boleh dapat return dia punya smash, lepas tu dapat tarik dia rally, memang dia susah. Dia susah kan? Susah. So itu je lah taktik. Itu kelebihan dia kat situ. Itu sebab dia punya kira macam jangka hayat untuk dia dekat top tu. Pendek. Itu. You nampak tak, ada tak player-player lain yang boleh capai macam standard permainan dia lah, yang suka attacking macam dia walaupun tak punya smashing yang macam dia? Kalau macam sekarang susah. Orang macam sekarang susah nak tengok pemain yang macam dia. Sebab satu, dia punya attacking memang kuat dan tajam. Kalau pemain-pemain sekarang, dia hanya setakat smash kuat je. Smash kuat. Tetapi yang lain-lainnya, dia macam slow-slownya pun tak biasa-biasa je. Lepas tu net pun biasa je. Macam ini, dia punya net pun masuk cepat. Dia dah smash, masuk depan dia tinggal tap je. Setengah tu, smash kuat. Tetapi masuk depan dia net. Dia flick. Macam itu. So, dia punya kecepatan tu kurang, tak macam dia. Dia lepas smash, 1-2 step dah masuk. Dah tap. Macam tu. So, kadang-kadang kita tak boleh nak buat apa. You pernah main dengan abang dia? Tak pernah ya? Astomo saya tak pernah main. Saya dulu pernah main dengan itulah Eddie Artono. Dulu waktu saya junior lah, umur 16 tahun. Main dengan dia. Waktu tu dia main single kan. Pernah main dengan dia lah. Saya main rubber set kalah. Waktu saya junior sangat. So antara tiga badik tu, still Haryanto yang terbaik lah daripada segi. Memanglah Haryanto yang terbaik lah. Kalau single tu Haryanto yang terbaik lah. Itu sebab Haryanto kan pernah menang world champion kan. All England champion semua. Ada satu tournament tu, back to back, tiga tournament straight dia menang. Itu macam tu. Okay. Antara ramai-ramai pemain Indonesia, Alan, Joko, Ardi, Haryanto, mana yang you rasa lawan paling sukar kat you lah? Selain daripada Haryanto lah nampak macam. Saya selain daripada Haryanto, dulu pun pernah satu kali dengan Alan Budi pun susah-susah menang-menang. Tapi bukannya tak boleh kalahkan, semua kebanyakan tu semua saya pernah kalahkan. Cuma ada satu stage tu saya tak suka main dengan Alan. Ada satu stage tu saya tak suka main dengan Joko. Itu. Tetapi kebanyakan dalam empat-empat ni saya paling suka main dengan Ardi lah. Ardi sebab suit. Ardi suit saya punya game. Ardi lebih pada main rally. Saya pun main rally kan. Yang tiga-tiga ni kebanyakan main slow-slow sikit, attack. Slow-slow sikit, attack. So, saya tak selesa tu. Cuma yang paling seronok, still yang paling seronok dengan Ardi lah. Seronok. Walaupun kadang-kadang bukan tak pernah kalah, ada kalah dengan dia. Tetapi bila time kita prepare, main dengan Ardi paling seronok lah. Tengok lah contoh pada dekat Thomas Cup tu lah. Thomas Cup 92 tu. Walaupun saya penat masa tu kan, walaupun main dengan dia rubber set, tetapi still enjoy lah main dengan dia. Macam dengan Alan, you dah main dengan dia daripada apa, Asian Junior kan? Yeah. Final tahun 85. Kan? You nampak tak dia punya, you jadi Johan situ. Lepas tu, tiba-tiba dia boleh jarakkan diri sampai dia boleh menang first Olympic gold untuk Indonesia. Itu pada saya itu dia cakap. Kita naik sama-sama apa semua kan. Kita prepare pun sama. Dia pun nak champion, saya pun nak champion. Tetapi rezeki orang kita tak tahu. Rezeki pemain-pemain tu kita tak tahu. Memang semua sama-sama pun prepare juga. Dia standard pun tak jauh. Lebih kurang macam tu juga. Itu sama dengan Ardi, dengan Joko semua. Sama. Tetapi bila bab siapa jadi juara tu apa semua tu, itu bukan kita yang tentukan lah. Macam tu. Tetapi memang kita, intention kita memang nak jadi juara macam tu. Kebetulan rezeki lebih pada dia. Memang orang tak expect dia untuk jadi juara tu Olimpik masa tu. Orang lebih pada Zah Jangwa ke, Ardi Wiranata ke, macam tu. Tetapi tengok pada draw, Ardi dah jumpa Hermawan dulu. Semifinal dah memang tough tu. So masuk final tu,
Alan terus senang lah nak kalahkan dia. Ha, macam tu. Kira macam timing lah. Timing lah. Dengan tengok draw. Tengok draw. Ha, macam itu. Timing bagus.